Tentu saja kita menyadari bahwa di depan kita ada ancaman serius, ya, yang bernama terorisme. Saya tidak belajar secara khusus tentang terorisme, tetapi saya melihat ada setidaknya ada 4 urusan yang menjadi penting kaitannya terorisme dengan teknologi informasi. Yang pertama adalah pemahaman kita bersama tentang perang proksi yang hari ini terjadi. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana perlunya penegakan undang-undang ITE. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami memberikan dukungan kepada kepolisian di daerah istimewa Yogyakarta untuk tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu ada keseganan ketika melakukan penegakan undang-undang ITE. Jadi ini saya kira upaya besar kita untuk ngerem. Ya. Termasuk kita dukung juga kepada Kominfo untuk tidak perlu segen-segen nutup akun-akun yang tidak betul atau pintu-pintu yang tidak betul. Jadi yang sudah menabrak Pancasila, menabrak NKRI, menyebar kebencian, sudah nggak usah pakai ABCD, ditutup saja. Kalaupun digugat ke PT lain, kita ladeni, nggak apa-apa. Saya kira ini penting, ketegasan dari Pemda dan juga dari kepolisian untuk mengawali proses ini, untuk mewujudkan Jogja yang sehat dari sisi teknologi informasi ini. Selamatkan pergaulan yang ada di dunia maya yang tadi etikanya.